Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channelnya aku, Shoki Ulfa. Untuk kamu yang baru mampir di channelnya aku, hai, salam kenal, aku Ulfa. Untuk video ini, sama seperti video-video sebelumnya, aku ngupas tentang produk Kelly. Gimana sih penggunaan Kelly dengan benar? Pertama, aku selalu pakai toner dari Hadalabo. Ini toner ini udah hampir setahun aku pakai, dan aku nggak tahu juga suka banget dengan produknya Hadalabo. Cukup kamu tuangkan di telapak tangan kamu dan kamu usap-usap kayak gini, hasilnya kayak gini, kamu tatap aja di muka kamu. Sebelumnya aku udah cuci muka menggunakan produknya Kelly Lemon Soap dan udah pernah aku review juga di video aku sebelumnya. Nah ini aku udah pakai toner, terus aku biarin dia kering sampai meresap. Skin aku yang warna pink ini baru pertama kali aku coba ya guys, karena sebelumnya aku sering banget pakai skin aku warna tutupnya hijau. Jadi yang udah meresap, aku langsung pakai 2 ruas jari sunscreen dari Skin Aqua. Nah, ini isinya air. Jadi ini botolnya aku pakai botol parfum, tapi udah aku bersihkan banget, jadi dia nggak bau parfum, udah bersih banget pokoknya. Terus aku pakai si spons, ini udah sering aku pakai ya, jadi wujudnya kayak gini. Dan aku basahin pertama, jadi ini sering banget ini air ini aku bawa, karena bener-bener ngaruh banget. Aku basahin kayak gini loh, pakai produk Kelly. Aku sampai udah habis 2 pot selama 3 bulan ini. Ini udah buluk, ini sebar. Ini karena ini udah 1 minggu aku pakai yang baru. Ini wujudnya. Terus aku ambilnya juga pakai si spons ini. Nah itu sebenarnya tergantung selera ya. Kalau kamu misalnya mau pakai tangan juga nggak apa-apa. Cuman setelah aku tahu titi dari kakak-kakak yang lain, aku ingin memperbaiki cara penggunaannya ya guys. Kali ini itu alas bedak. Jadi kalau misalnya kamu pakai Kelly tanpa penggunaan sunscreen, itu salah banget aja. Kayak gini ya hasilnya, glowing. Tapi nanti kalau dia udah siang, aku pikir dia tuh bakalan banjir banget. Karena muka jadi keringetan. Dan apa ya, dia nggak itu. Makanya aku bilang, lebih baik sebenarnya di-share pakai bedak tabur. Cuman kembali lagi ke muka kalian, kalau misalnya nggak juga apa ya, nggak cocok, ya udah nggak usah dipakai aja gitu. Pink soft, aku kasih di hidung. Affordable banget dan hasilnya bikin getol. Jadi kita tambahin bedak tabur. Biar dia tuh nggak banjir banget. Ini bedak taburnya tuh bedak tabur acne. Jadi aku dapat dari resep dokter. Karena dulu aku tuh sering banget pakai skincare dari ini, tapi setelah pakai Kelly tuh kayaknya tuh males banget karena tempatnya tuh antri gitu loh. Ini makeup menggunakan produk Kelly dengan benar ya. Oke, kalau misalnya kamu ada saran dan kritik, kamu bisa langsung komen di YouTube aku. Ataupun kamu bisa kunjungin di channel-channel media sosialku dengan @shokiulfa. Jadi gimana?
Boleh kok kamu tiru untuk penggunaan Kelly secara yang benar. Oke, thank you for watching. Bye!